Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan kedua penyisian grup Piala Eropa Sabtu 19 Juni 2021 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Piala Eropa pertandingan kedua penyisian grup Sabtu 19 Juni 2021, Hungaria bermain imbang satu sama versus Prancis, dan Portugal kalah 2-4 versus Jerman. Klasemen sementara grup A, Italia memimpin dengan koleksi 6 poin, diikuti Wales dengan koleksi 4 poin. Klasemen sementara grup B, Belgia memimpin dengan koleksi 6 poin, diikuti Rusia dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara grup C, Belanda memimpin dengan koleksi 6 poin, diikuti Ukraina dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara grup D, Ceko memimpin dengan koleksi 4 poin, unggul selisih gol atas Inggris di tempat kedua. Klasemen sementara grup E, Swedia memimpin dengan koleksi 4 poin, diikuti Slovakia dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara grup F, Prancis memimpin dengan koleksi 4 poin, diikuti Jerman dengan koleksi 3 poin. Top skor sementara Piala Eropa tahun 2021, Patrick Schick dan Cristiano Ronaldo memimpin dengan koleksi 3 gol. Top assist sementara Piala Eropa tahun 2021, Gareth Bale memimpin dengan torehan 2 assist. Jadwal pertandingan berikutnya, Minggu 20 Juni 2021, Spanyol versus Polandia, jam 2 dini hari, live RCTI. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala Eropa tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.